Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Harian MSC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Injil hari ini berbicara sebenarnya juga ke kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus. Tapi sebelum Yesus pergi kemana-mana, Dia menomorsatukan atau Dia mempersiapkan diri justru masuk dalam keheningan, dalam kesunyian. Karena dalam dan melalui kesunyian itulah Dia menemukan hadirat Bapa-Nya di dalam hatinya sendiri. Keheningan menjadi tempat perjumpaan antara hati ilahi dan hati manusiawi. Sehingga lalu dalam dan melalui Yesus sangat jelas, Dia adalah inkarnasi dari kehadiran cinta Bapa kepada manusia. Yesus mengajar kepada kita untuk terus-menerus belajar mencari keheningan, seperti Dia juga selalu memberi waktu untuk hening, entah itu di tepi laut, entah itu di gunung. Kita pun diajak untuk terus-menerus hening, karena dalam keheningan itulah kita bisa hadir pada diri kita yang terdalam dalam kepribadian kemanusiaan kita. Tapi serentak dalam keheningan itulah sebenarnya kita merasakan titik temu antara yang ilahi dan yang manusiawi di kedalaman diri kita. Sehingga titik temu itu di hati yang terdalam dari kita. Karena itu lalu memang kita perlu menciptakan, mengupayakan keheningan agar kita bisa getting in touch, menyentuh, berakar, bertumpu pada kedalaman diri kita, pada hati yang terdalam dari kita. Kemampuan kita untuk menyentuh hati yang terdalam hanya mungkin kalau kita menghargai keheningan. Karena dalam keheningan kita bertemu dengan diri kita sendiri sebenarnya. Dalam keheningan sebenarnya kita bisa menukik ke kedalaman diri kita, di mana Allah tinggal di dalam diri kita. Yaitu tinggal di mana? Di hati yang terdalam. Berarti tinggal juga di kualitas-kualitas kemanusiaan kita. Dan itu tidak mudah. Kita harus mencari tempat, mencari sarana di mana kita bisa mendengarkan pertama-tama hati kita, kualitas kita. Supaya pelan-pelan dari sana kita menemukan hati yang ilahi. Sehingga hati ilahi dan hati manusiawi bertemu dalam dan melalui kedalaman diri kita. Di situ Tuhan bukan terasa konsep. Di situ Tuhan kita rasa makin berasa. Begitu saudara-saudara. Sampai di sini, jumpa lagi di kesempatan.